Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat siang nih. Siang ini kita masih liburan kerja ya. Kebetulan kita lagi mau silaturahmi lagi nih kayak Cepam nih. Ini kita punya ikan-ikan yang bakalan naik di 2023 nih, yang kemungkinan siap kita jual partai, praekor atau buat koleksian ya. Nah, ini kita mulai dari lubukan yang udah mulai kelihatan enak nih. Usia umur berapa bulan, Bang? Ini, Bang. 3 minggu. 3 minggu rata-rata ya. Nah, kita di hari ini ditemenin ownernya juga nih, dari ANC Pam-nya nih, Bang Lalan ya, sama bosnya juga nih, Bang Cepi nih. Nah, kita mulai dari sini dulu kali, Bang. Ini lu bukan apa, Bang? Ini kayaknya lebih kecil, Bang. Kalau saya lihat dari ukuran saya segini, ini kayaknya apatar masih ya? Apatar. Nah, ini di ikan-ikan di sini tuh prioritas ikan-ikan apatar nih. Kalau ditanya apatarnya jenis apa? Jenisnya banyak banget di sini. Ada mulai Gordon, Kuncop ya. Sama apa, Bang? Sama APC ya? APC juga ada, apatar Cooper lah ya. Nah, ini kayaknya kemungkinan kalau kata orang yang kemarin tuh Bang Perry ini apatar. Nah, kalau ini apa, Bang? Ini oh, ini apatar juga, guys nih. Ini anakannya kurang lebih ada berapa ribu, Bang? 7.000 mah ada. Oh, 7.000 ya, sama kutir ya. Ini anakannya udah lumayan enak nih. Ini kemungkinan di bulan Februari ini kita udah bisa panen yang ini nih. Kalau saya lihat, nah. Nih anakan neon nih. Nah, ini masih kosong, Bang ya. Kosong. Ini masih kosong nih persiapan nih. Ini kemungkinan mau dimasukin burek apa, Bang? Buaya. Enggak buaya ini. Apa nama apa? Koi metalik. Koi metal multicolor metalik. Oh, ada, saya banyak di Pimel di rumah. Mau saya bawain? Bawain. Iya, udah antar habis beli kemarin 500.000 loh. Terus apa lagi nih? Ini neon sama neon. Nah, ini neon nih guys nih. Ini neon Nemo. Ini silangan neon Nemo yang bakalan jadi tren nih, ikan-ikan neon kayak gini ya. Ini neonnya mirip apa, Philip apa, Bang? Bisa jadi Philip. Oh. Nah. Ya. Nah, kita ngomongin tentang mutasian ikan neon ya. Ini kebenaran ikan yang baru kita silangin sama jenis apa, Bang? Nah, ini sama Nemo nih. Ini Nemo apa, Bang? Kawinannya, Bang? Nemo sama neon. Oh, neon nih, mama neon nih. Pasti pemilnya neon ya. Nanti pemilnya kita saw juga nih. Kita kasih spill dah indukan dari neonnya ya nih. Nah, kita lihat nih ya dari deket nih burayaknya nih. Ini kemungkinan mutasinya udah mulai enak nih. Ada yang kelihatan udah mulai titik-titik neonnya juga, ada yang masih titik avatarnya tuh. Sebelumnya untuk videonya kita minta maaf ya karena agak blacklight ya. Jadi agak cahayanya agak ini nih tuh. Tuh. Ini dari silangan Nemo sama neon. Pimilnya neon ya. Pimilnya Nemo Cooper, Bang ya? Iya. Nah, kita angkat. Oh, Nemo klasik. Lah, ini tapi kenapa posisi Cooper ya? Tuh, Bang. Campur, ada campuran. Oh, silangan juga. Ada ini campur ikan yang lain juga. Nah, tuh kayak gimana sih burayakan neon? Nah, tuh. Burayaknya warnanya kayak gini, guys, tuh. Nih, indukannya. Tuh. Kayak gini guys tuh ikannya tuh. Yang belum tahu warna neon kayak gini nih, yang udah disilang nih. Ini kebenaran baru silangan pertama, Bang ya? Iya. Ini silangan pertama nih. Ini anaknya kurang lebih ada berapa, Bang? 200-300 ekoran ya? Enggak mungkin 7.000 sama kutir, Bang. Tuh guys tuh. Ini dia pakai rahasianya tuh cuma pakai daun pisang doang tuh sama daun ketapang tuh. Nih. Indukan female-nya nih, female neonnya ya. Ini dia bisa nyala hijau gini kalau kena sinar UV, sinar ultraviolet nih, itu matanya juga hijau tuh. Nah, kalau neon yang pure, ini kayaknya dari Nemo, dari ini ya, Cello ya. Nah, ini female-nya nih guys nih, tuh. Kalau yang ini prediksi paling bisa panen di bulan antara Februari-Maret, Bang ya? Februari dah. Februari, yang ini kenapa, Bang? Ada agak merah-merahan ini, Bang. Nemo klasik. Oh, Nemo klasik. Istilahnya apa, leopard? Ya, leopard mah ada lagi. Oh, bukan ya? Ini terkenalnya Nemo klasik. Oh, Nemo klasik. Oh, juga. Bukan. Ini istilahnya kalau dulu mah emerald ya, apa ya? Emerald mah ada galaksi. Oh, ada galaksinya? Kalau itu klasik. Nah, tuh kita dapat ilmu lagi nih dari masternya ikan cupang kita nih. Nah, ini jenis apa nih? Ada DT itu. Oh, ini DT. DT apa? Silangan DT sama Nemo. Nah, DT sama Nemo nih, ini kayaknya banyak banget guys nih. Kurang lebih ntar panen nih estimasi hampir 3-4.000 ekor di sini nih guys nih. Siap-siap ya. Iya tuh, siap-siap partai, pokoknya partai besar, partai berkecil masuk ya. Masuk.
Nah ini kayaknya panennya nggak beda jauh nih ya. Perbedaannya antara 2 minggu sampai 3 minggu nih. Ini apa bang tadi? Nemo klasik. Ini Nemo klasik ini? Itu antara Nemo sama DT. Oh Nemo sama DT ini silangan ya? Nemo DT ya? Oke itu. Masih seputar pakai daun ketapang sama daun pisang. Nah kalau ini mah agak-agak lambat nih karena sesi paling kecil nih ini nih multicolor nih. Semingguan ini semingguan ya? Oh dua mingguan nih bang, dua mingguan umur segi saya segini mah nih, gede bentol bentol korek ini soalnya nih. Oh ini Gordon nih, bukan multicolor? Gordon. Oh Gordon nih guys tuh, break Gordon. Sama APC. Oh iya. Nah ini ada Gordon sama kuncup juga nih guys tuh. Tuh. Ini Gordon kuncup nih. Nah ini umur berapa bang? Ini agak gedean nih. Ini mah kayaknya di bulan Januari udah bisa nih. Akhir Januari udah bisa panen nih. Tuh dia size agak gedean. Ini apa nih? Ini. Nemo juga? Koi ini. Oh ini koi nih? Koi metalik, bawa metalik juga ya? Nah ini udah ada kutir semua nih. Nah ini pimel doang nih. Pimel Nemo Cooper nih. Tuh. Guys nih. Ini apa nih? Ini Gordon campur ya sama apa sih namanya nih RGG-nya juga. RGG juga ada tuh. Tinggal cewek-cewekan ini. Ini tinggal pimelan semua tuh. Ini sortiran ya. Sisa sortiran ya tuh. Enggak direk. Paling itu aja untuk update Burayak nanti persiapan di 2023 kita mau panen apa. Yang pasti ikan-ikannya nanti kita sepil indukannya mulai dari neon, Avatar Cooper Bang ya. Avatar Cooper sama Nemo ya. Nah ini yang masih kita kemarin sempat kontenin, ini juga yang udah siap kita jual juga partaya nih. Ini Nemo Cooper nih. Nah ini Nemo Cooper nih guys nih. Yang udah di ren. Yang udah di ren ya, umurnya emang di atas 3 bulan bang ya. Nah ya buat teman-teman paling itu aja ya untuk update ikan-ikannya. Soalnya yang ini kita lagi di breed nih. Kayaknya agak sensitif nih kalau di breed nih. Jangan buka-buka. Sensitif katanya kalau ikan di breed itu nggak boleh diintip. Takutnya yang udah-udah nggak jadi. Nggak jadi mungkin ikan. Karena nggak jadi kawin. Apa malu? Apa gimana tuh bang biasanya bang? Malu karena diintipin terus ya lagi di breed ya. Iya nih bang. Nanti bolehlah kita spill ya indukannya kita videoin ya. Yang lubukan yang ada di sini semua ya. Buat teman-teman yang belum bantu subscribe, subscribe, like, share, dan komen ya. Usahakan biasa ya, nontonnya full durasi ya. Biar channel kita semakin berkembang dan video kita menjadi rekomendasi untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.